Merdi, desain request yang kemarin dari klien udah kelar. Udah Pak, silakan langsung cek aja. Kalau ada yang kurang oke, langsung. Oke, berarti kamu lagi kosong ya. Kebetulan kamu pulang 3 jam lagi. Kamu ngerti desain-desain kan ya? Ngerti dikit-dikit sih Pak. Nah, kamu sekarang bikin pamflet birthday kantor buat hari Minggu depan ya. Buat undang atasan. Tambahin Mio Akiyama juga. Soalnya saya suka. Ditunggu ya. Pak, bentar. Bukannya mau kurang ajar nih Pak. Saya kan programmer nih. Kenapa mesti saya Pak? Ntar jelek gimana? Ya saya marah lah. Makanya bikin yang bagus Perdi. Ya kalau gitu kenapa nggak diserahin ke yang ngerti aja Pak? No, si Ujang. Kan dia di tim desain Pak. Kan kamu habis ngerjain desain request. Ya kamu bisa dong. Desain request itu tulisan-tulisan kita susun-susun Pak. Nge-planning project. Desain pamflet mah beda istilah kata nih, desain request pakai otak kiri, desain pamflet pakai otak kanan Pak. Otak tengah tuh buat desain rumah tangga. Ya itu saya ngerti, tapi Ujan lagi sibuk banget. Kamu kan kosong, udah kerjain dulu, saya mau lanjut pusreng dulu. Perdi lagi kosong nggak? Kan lagi ngerjain pamflet Pak, barusan banget Bapak suruh. Oh iya ya tadi ya, itu tunda dulu deh. Coba itu di atas ton air bocor, tolong betulin dulu deh. Toren air? Iya tahu kan, pasti tahu lah. Coba betulin dulu ya, kamu lagi kosong kan? Pak, bentar. Saya nggak ngerti, Pak. Ya, dibikin ngerti dong. IPK kamu kan waktu maksud sini cumlot. Masa toren air aja nggak ngerti? Ya, cumlot di jurusan IT, Pak. Bukan di jurusan waterbending. Panggil orang aja, Pak. Ya, ngapain? Orang ada kamu kok. Kamu lagi kosong, kan? Ya udah, saya coba googling dulu aja deh, Pak. Siapa tahu ada solusi. Tapi kalau saya nggak bisa, gimana? Ya, saya marah lah. Udah ya, saya jangan diganggu terus. Tadi udah mau chicken tinder tuh. Perdi. Apalagi Bapak? Kamu lagi kosong kan? Tolong jemput anak saya di sekolah ya. Nanti sih jam 4 habis eskul. Tapi kamu berangkat dari jam setengah 4 aja. Soalnya kalau telat jemput dia suka koar-koar. Pak, pertama saya nggak kosong. Baru banget Bapak kasih saya kerjaan. Kedua, kerjaan yang Bapak kasih itu sama sekali bukan jobnya saya Pak. Ketiga, saya pulang jam 6 Pak. Kalau begitu kerjaannya saya lembur dong. Oh, kamu mau lembur? Gak apa-apa sih, cuman nggak bisa dapat fee lembur. Soalnya kamu kan lagi nggak di project. Sama ini, Pedi. Nanti kalau udah antar dia pulang, bantuin dia PR bahasa Sunda dulu ya. Soalnya saya orang Jawa. Pak, kalau saya resign aja gimana? Ya saya marah lah.